ada stasiunnya. Oh ya? Dibikin kafe sekarang. Oh ya, Prof, ini saya sudah di salah satu jalur kereta dari Beauty World ya? Iya. Beauty World dari Mall Jadul itu harusnya lewat jembatan bisa tuh, ternyata ada tangga beberapa trap ya, nggak mungkin, terus turun pun nggak bisa karena kita nggak bisa naik jalur hutannya karena ini tangga-tangga. Ini jalur keretanya sebenarnya pingin keliling itu, tapi kata Andri itu berapa? 2 kilo ya? 2 kilo ke stasiun ke stasiun Bukit Timah di belakang. Wah, ada 2 kilo di stasiun Bukit Timah di belakang ya. Iya. Tapi saya agak ngeri karena jalannya kayak gini, saya nggak berani kursi roda dan sudah mendung takut hujan, tidak ada. Atau kesana dulu sedikit yuk. Oke, kayak gini jalannya agak aman juga, bekas kereta itu pakai kayu ya. Nah, yes, 2 kilo tidak terlalu nyaman dan kalau ada apa-apa susah ya. Terus untuk balik lagi ke stasiun MRT Beauty World itu juga jauh ya, karena muter mall jadul ini, nggak bisa naik jembatan gitu ya. Memang ada teman, ada Andri, tapi tetap aja agak sedikit krusial nantinya. Udah hujan, nanti kedinginan lagi gitu ya. Begitu. Iya, nggak ada ojek, nggak ada taksi, susah. Karena sekarang ada di lembah, bukan lembah. Ya sih. Ini dari Woodlands. Woodlands, Sampai ke Tanjung Pagar. Oke. Okay. Stasiunnya dekat Vivo City yang kemarin itu. Ah, oke. Okay. Oh, namanya di situ nyambungnya. Iya, nyambungnya ke daerah situ. Astaga, saya belum kebayang loh, harus lihat peta. Stasiunnya yang Tanjung Pagar itu dibikin MRT nanti, jalur kuning. I see. Kan jalur kuning itu kan circle line. Circle line-nya sebenarnya ada keputus. Oh, yang gambarnya titik-titik itu ya? Iya. Nanti bakal disambungin. Oke, ya sudah, kita enggak usah jauh-jauh sini ya. Sudah? Toh enggak ada ini ya. Oke. Begitu, Profesor. Terima kasih.